Gis Khalifa, anak Jakarta, lahir dan besar di Poncol Senen, Jakarta Pusat. Pecinta berat Persija dan sempat aktif di klub sepak bola Merdeka Boys Football Association atau MBFA di lapangan Banteng yang dibina oleh Jules Lambert atau Ibung. Bergaul dengan semua lapisan etnis dari masih sekolah dasar sampai dengan saat ini yang terbentuk dari lingkungan rumahnya di Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Alumni SMA Negeri 7 Gambir yang senang balap motor di masa remajanya. Di masa mahasiswa menjadi aktivis HMI, lebih memilih sebagai ketua umum masjid kampus saat ditawari menjadi ketua senat mahasiswa. Rajin menulis artikel di Koran Prioritas atau Media Indonesia, Jurnal Ilmu dan Budaya, dan lain-lain yang katanya menambah uang jajan. Menjadi Vice President Indonesia Student Association for International Studies atau ISAFIS, Vice President Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang atau KAPIJA, Ketua Umum Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad selama 3 periode. Direktur Yayasan yang mengelola SDIT Insan Mandiri menjadi salah satu sekolah dengan ranking tertinggi di Jakarta dengan penilaian Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Penggagas dan sekaligus produser Jakarta Melayu Festival setiap tahun berturut-turut sejak tahun 2012 sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua Anda yang hadir di sini, Anda adalah pencinta budaya Indonesia. Melayu menyatukan negeri. Kata Melayu menyatukan negeri bukanlah asan. Melayu menyatukan negeri sudah 70 tahun lebih berjalan. Dengan bahasa Melayu, tidak perlu penerjemah untuk seorang Bugis berbicara dengan seorang Papua. Dengan bahasa Melayu, kita tidak perlu penerjemah antara orang dari Minang berbicara dengan orang Sunda. Karena bahasa Melayu yang merekatkan kita, mempersatukan kita semua sebagai bahasa Indonesia. Terlibat aktif di Medical Emergency Rescue Community atau MERCY, juga Radio Silaturahmi atau Rasil AM720. Menjelang tamat kuliah, mencanangkan untuk tidak bekerja di perusahaan orang lain, namun membuka bisnis kecil-kecilan sendiri sebagai supplier keramik lantai hingga merambah ke bisnis properti saat ini. Tahun 2018 ditugaskan oleh Gubernur DKI menjabat sebagai Komisaris Ancol yang sejak dia menjabat dan menjadi keluarga PT Pembangunan Jaya Ancol, kami, para karyawan seperti memiliki seorang ayah yang melindungi segenap karyawan dari tingkat lapisan bawah sampai jajaran manajer yang tak lepas dari sapaan akrabnya yang tanpa jarak. Selalu menyapa semua karyawan dan selalu tersenyum ramah tamah dan menanyakan apa kabar hari ini buat kita semua. Pak Gis itu setahu saya dia orang yang ramah, baik, humble, bisa nyapa, kadang nyapa duluan. Pak Gis Khalifa, awalnya kita melihat beliau tuh low profile, tapi di luar itu dengan jaringan dan komunikasinya hampir seluruh republik ini beliau memiliki link-link yang bisa membantu untuk hal-hal positif dan kesosial kemasyarakatan lainnya. Menurut saya Pak Gies itu orangnya bisa membaur ke bawah dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Gies Ancol bisa menjadi lebih baik, luar biasa. Sekolah Rakyat Ancol, seluruh muridnya adalah dari keluarga tak mampu,
mendapat perhatian besar dari sang komisaris. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ges Khalifa di kawasan Ancol. Di antaranya, pengembangan taman di wilayah Ancol Timur, pengembangan restoran di Putri Duyung, pembangunan sekolah di wilayah terkena gempa bumi di Pandeglang, inisiator Masjid Apung di Ancol, dan masih banyak hal yang dilakukan oleh Ges Khalifa. Selamat ulang tahun Bapak Ges Khalifa. Kami bersyukur Bapak hadir di Ancol menjadi bagian dari keluarga besar kami. Hai Pak Ges, semoga panjang umur dan sehat selalu. Hai Pak Ges, semoga diberi kemudahan dalam usahanya. Hai Pak Ges, semoga sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum Pak Ges, semoga rezekinya lancar dan barokah. Assalamualaikum Pak Ges, semoga makin banyak memberi manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum Pak Ges, perkenalkan nama saya Syifa. Saya alumni dari Sekolah Rakyat Ancol. Berkat bantuan Bapak, saya bisa lanjut sekolah di SMA Atakwa. Terima kasih Pak Ges, selamat ulang tahun. Assalamualaikum Pak Ges, masih ingat saya kan? Saya yang dulu dibuatkan film oleh Bapak yang berjudul Aku Jessica. Terima kasih berkat bantuan Bapak, saya bisa melanjutkan pendidikan untuk menggapai cita-cita saya. Selamat ulang tahun Pak Ges. Selamat ulang tahun Pak Ges. Bang Ges, selamat ulang tahun. Happy birthday, cumpleaños feliz. Barakallahu fi umrik. Assalamualaikum, halo saya Maya Kadin mengucapkan selamat ulang tahun. Aku mengucapin semoga Bang Ges bahagia terus, awet muda, terus jadi menginspirasi, pokoknya bahagia terus, sukses banget untuk Bang Ges. Nah, itu salah satunya saya kagum dengan Pak Ges. Dia bukan orang Melayu, suku Melayu asli ya. Suku Melayu asli, mungkin ya dia merasa orang Melayu juga, tapi tidak seperti dia. Saya heran kok mau gitu seorang Pak Ges membuat sesuatu yang seperti ini dan biaya yang tidak besar, yang tidak kecil, biaya yang tidak kecil yang dilakukannya. Ya dia berani. Orang Melayu asli sendiri pun belum tentu bisa melakukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada Bang Ges Khalifa, pejuang budaya Melayu, pemerhati budaya Melayu, dan kreativitasnya tentang Melayu. Jakarta Melayu Festival sudah beliau lahirkan. Ya, patut kita syukuri. Saya sebagai seniman pastinya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bang Ges. Semoga di usia Bang Ges yang terus bertambah ini menambah kreativitas, memicu semangat baru lagi, kreativitas tentang Melayu yang harus kita bangun bersama dan bisa menyatukan Melayu secara nasional dan bisa bergabungnya Melayu secara Asia Tenggara. Mudah-mudahan ini bisa digagas lewat Jakarta Melayu Festival. Saya yakin dengan gagasan-gagasan yang brilian selalu muncul dari Bang Ges, insya Allah memberi spirit baru dan spirit-spirit yang baru terus untuk kepada generasi-generasi muda mendatang. Terima kasih sekali lagi Bang Ges, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.